Mantap. Iki lodo khas krosok sendang Tulungagung, guys. Sing masak wong Blitar, guys. Sing masak ning wong Blitar. Iki wele-wele wis mateng. Iki mulai kok ndak abot-abot. Dibalui botol, Bu, kersane abot. Iki masak anu iki apa iki? Apa Mbak iki? Balado. Oh. Balado ndok. Ngantos pinten liter, Pak? Sapi setunggal ngeten iki. Telas susune. Telas. Paling nggih. Gansal liter. Gansal liter ngeten iki mungkin nggih. Hari ini saya berada di daerah Krosok Sendang, guys. Wah, pemandangannya ngapik kali ini mburiku ini, guys. Tapi aku nggak karo mbah ibu ini, guys, karena aku ke tempat rumah temanku, guys. Nah, ini mburiku enek kali, watune akeh dan mantap pemandangannya. Oke, wis gak usah kesuwen, aku tak melanjutkan perjalanan ke nggone temanku ya. Sampai ketemu ning kono, guys. Yeay. Oke, guys, akhirnya kita sudah sampai. Kita masuk ke dalam. Wah, pengeteng ini. Nah, hari ini adalah bertepatan. Iki mau ngapain, Mbak? Ada nih, setahunan. Setahunan bayi, guys. Iki, guys, guys, iwel-iwel. Oh, Mbak. Itu kan gaya level mesti lek dadak delek barang loh. Iya kan izin. Ada sebuah tempat tidur keramat ini, guys. Ini umurnya beratus-ratus tahun jari ini loh. Tapi tidak boleh dibuka ini, guys. Ini nek jerone nek tempat tidur. Jadi orang dulu itu ngene iki senengane. Iki level model nanti, Pak. Blitaran apa? Sendangan lah, paduan antara Blitar dan Sendang. Oh, iya. Perpaduan dua kota. Ini perlu dipertanyakan, guys, karena gak enak saya ngerti jenengnya. Sejenis pendut tapi terbuat dari beras. Iki aku ngewangi apa, Mbak, iki? Ngirisi kuwi. Ngirisi? Ya ajake aku citraan. Piye 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 piye. Ngirisi iki? Kudu. Hah? Ngene iki nganu mengke. Muncak brambang ya. Gulabang. Ini adalah buat isenan iwel-iwel, guys. Iwel-iwel khas Desa Krosok, Kecamatan Sendang, Tulungagung, Jawa Timur. Iu. Anu kurang lembut pernah, Mbak? Piye, Mbak? Iki sing diguntingi langsung didekek kono-kono. Heeh. Gaya ada apa manual tangan ini? Ya orang presentasi tok. Lah iya. Morong sih tok, Mak. Ya ada. Kowe coba blok iso tak guyu. Heeh. Nah, seperti ini, guys. Nah, iki iwel-iwel, guys, langsung di templong ini dengan dandang jumbo. Tutorialnya apa, Mbak, iki? Cara menggodang.
aku ndak suara iki lho. Mbak diudeg Mbak yo. Oh, mantap. Iki lodo khas Krosok Sendang Tulungagung, guys. Sing masak ning wong Blitar. Iki sambel poka. Iki oseng-oseng iwak ndas. Iwak ndas. Yo. Nama iki ben? Aku war gejane. Nah, iki lho. Sambel poka. Ben. Bin. Kuluban. Rene. Tak gocek nih. Pecah lho, Bin. Aku mamsek, guys. Oke, okay, guys. Ngomong lho, guys. Aku geger karo anakku, guys. Kerupuk itu kan kerupuk mang tadi. Lawe lo. Ini lo sambel tok. Oh, aku Mbak. Sebenarnya enggak seneng iwa-iwan. Iya mesti tak apa yang mah. Heeh, tebak mergak no. Lain. Aduh, Pak. Wah. Mantap. Iki piye ge aku tangan pele bene lo guys ya. Iki masakan iki apa iki? Apa mbak iki? Balado. Oh. Balado ndok. Iwale-wale wis mateng. Iki mule kok ndak abot-abot. Dibalui botol Bu Rana. Kita cicipi guys, iwale-wale. Karena iwale-wale wis mateng gitu. Bagaimana rasanya? Podo pura karo nggone mbah iki guys. Nah. Saya panas. Mantap. Pas. Ini adalah mie goreng. Selera aku. Adang sego. Tuh, ini pirang kilo? 4 kilo. Ini buka dikongke lho. Proses pemeran sapi susu guys. Sapi pohan. Nek nggon tanggane iku enek apa iki? Memelihara sapi perah. Nah, iki kita sedang melihat seperti apa prosesnya pemeran nih. Wih. Ngantos pinten liter, Pak? Sapi setunggal ngeten iki. Telas. Gangsa liter ngeten iki mungkin nggih. Sak persen. Biasane ngekang sama lek pas mana ana. Sedinten ping pinten? Ping kalih. Enjing. Kalih sonten. Terus ngeten iki bar di perah ngeten iki terus dibeto teng pundi napa enten sing mendhet? Oh, nggih. Tiang mriki kathah Pak nggih sing ngopeni lembu ngeten iki. Kathah nggih. Cocoke teng daerah dingin. Per litere pinten Pak ngeten iki, Pak? Salah iki 200. Nggih. Sampun Pak nggih, matur sembah nuwun. Monggo. Nggih, Pak. Karena waktu ya wis sore, kita ngopi dulu. Aku ndak tak ngopok lho. Iki udah e. Eh, Pin, ndak boleh ngono. Klamben kono lho. Ya wis guys, sakmono perjumpaan kita kali ini iki mang ceritane. Wis pokoke ning kene tambah pengalaman delok wong merah sapi barang yoan guys. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Ngopi sik guys.